kelihatan nih. Oke guys. Oke guys, perjalanan ini doang. Mari kita pergi ke Kopi Kabul yang ada di Cianjur. Halo guys, balik lagi sama gue David Nolan di channel review kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Marky View. Mari kita review. Nah guys, jadi pada kesempatan kali ini gue lagi pengen jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang ada di daerah Puncak Bogor. Nama tempatnya adalah Safe Village dan di sana itu ada coffee shop yang namanya Kopi Kabut. Nah, kita ini pengen datang ke sana. Katanya tempatnya ini enak banget dan view-nya itu bagus banget. Nah, kebetulan kita datang ke sini agak kemalaman nih karena perjalanan macet dan juga hujan. Dan di video ini kita udah mau nyampe nih, kurang lebih sekitar 20 menitan lagi lah kita sampai di sana. Nah, walaupun habis hujan dan agak kemalaman, tapi surprisingly perjalanan cukup menyenangkan. Karena seperti yang teman-teman lihat di video, kita disuguhkan oleh kabut yang cukup tebal sepanjang perjalanan pas udah mau sampai sana nih. Seperti apa keseruan selama perjalanan dan saat nanti kita sudah sampai di sana? Tonton terus video ini sampai habis ya. Dan terima kasih buat yang selalu support channel ini. Dan juga nih, jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe channel ini. And happy watching. We'll be right back.
Aduh guys, kita udah nyampe di depan Kopi Kabut. Ini parkirannya, tempat dari depan. Itu 20 guys. Gak tau. Berapa orang? Dua orang. Atau jadi kita dapat voucher harga 10.000 satu orang. Vouchernya bisa digunain untuk potongan harga kalau beli di Kopi Kabut. Beli kopi ya? Iya, beli kopi. Ayo nih. Tuh guys, tampak depan. Kok mundur ya? Kok di bawah juga ada ya? Di bawah juga ada. Oh iya, di bawah juga ada. Banyak banget. Mau lihat dulu. Jadi kita lihat dulu ya. Sampai ke bawah-bawah guys. Bagus ya. Memang bagus banget. Ini kalau sore bagus banget. Iya sih ya. Pas jam 3, jam 6 ya. Kita belum makan. Makan dulu. Yuk. Oke ya, mau caramel latte. Hah? Caramel latte. Ya udah, aku gak mau kopi ya. Jangan kopi aja. Iya kan? Dari tadi loh. Aku kayaknya mau bakso kabut spesial. Kamu apa? Sama? Ini coklat. Ini apa? Oh ini? Karamel latte. Iya deh, cobain dong. Aku belum makan, nanti sakit tuh. Oh gitu, mesti makan dulu emang. Mana sih coba sih? Iya di situ. Gak bisa cuy. Ini kocak, dibuka. Oh dibuka ya? Iya. Jadi coba, cobain enak gak? Enak banget. Hah? Enak banget. Sumpah, nggak bohong. Enak banget. Rugi dong gua. Sumpah, cobain. Gimana coklatnya? Kopinya enak ya, tapi. Gak tau ini coklat apa. Coklatnya. Sumpah, ini baksonya enak banget, sumpah. Cobain noni. Baik, banyak. Enak kan? Enak. Bihunnya deh, enak banget sumpah. Bihunnya deh. Enak kan? Iya, kopinya enak, baksonya enak. Ini enak. Begitu paling enak nih coklatnya. Paling enak ya, itu juga gitu sih. Ternyata terbalik. Ini the best banget. Ini enak banget bohong. Enggak bohong. Oke, masuk. Mas. Guys. So, ini baksonya. Ada apa aja di sini? Ada harganya 2,5. Spesial. Bakso spesial jadi dua tipe, bakso yang biasa sama yang spesial. Ini kita yang pesan yang spesial. Tadi udah sempat nyobain, enak banget. Di sini ada pangsitnya. Pangsit gorengnya 2. Di sini ada apa nih? Kecoan gitu ya? Iya. Terus di sini ada baksonya ada berapa nih? Kecil-kecil sih. Itu 2. Bakso gedenya 1, bakso kecilnya 2. Sini ada pangsit lagi ya kayaknya ini. Sama tahu putih 1, sama bihun sama kuah. Banyak banget, 2,5 sih worth it banget ya honnya. Enak banget lagi. Makan. Last but not least. Asik. Selamat makan. Bye. Ada pesawat-pesawatan. Mana? Oh iya, ada pesawat-pesawatan. Helikopter. Helikopter ya.
Ya, sekarang kita pengen ke toilet, guys. Toiletnya lumayan jauh, guys. Mana sini ya? Oh, ini. Nah, ini buat tempat foto, guys. Ini sayang banget malam-malam jadi nggak kelihatan di kamera. Situ ada pohon buat foto di situ. Dan di paling bawah itu ada tempat buat nginep glamping gitu. Ya. Nah, dia mah kebiasaan. Nah, ini kita udah di jalan ke bawah. Ini kalau nggak salah musola deh. Oh iya, musola benar. Nah, ini tempat glampingnya, guys. Di sini ada varian harganya. Ini kayaknya buat family paling paling mahal ini ya. Oh nih. Ini kayaknya yang agak kecilan ya. Ini ada ininya enggak sih? Oh, soalnya guys dari 500 dari 500.000 sih, Yon. Sampai 1 juta. Hah? Oh iya, itu yang gope tuh kayaknya tuh. Nah, ini guys, ini glamping yang agak murah kayaknya. Itu gopean nih. Gini ya tampaknya dari belakang. Penampakan dari belakang. Nah, ada orangnya? Gak ada. Bagus. Iya, gue. Oh, toiletnya enggak buat. Ini jauh toiletnya. Ini toiletnya. Boleh. Toiletnya enggak buat, guys. Beda air panasnya tadi. Nah, oke gini. Bisa bakar-bakar, guys. Jangan jadi kuat, jadilah kenyal. Itu enggak apa itu dari si ini yang nyanyi ini. Bisa camping, guys.